Anak saya itu nggak pernah berantem loh. Itu berempat itu nggak pernah. Nggak pernah berantem. Nggak pernah. Dia damai. Nggak pernah berebut baju. Nggak pernah. Nggak apapun. Pernah. Nggak pernah. Ngomong keras-keras saja nggak pernah dia. Jadi saling damai banget. Anak saya damai. Sama mama saya didik kayak gitu sejak kecil. Soalnya saya paling utama dalam keluarga haruslah damai. Tolong saudara, kalau susah tak ada berantem. Jadi papa jangankan berantem, ngomong aja dia selek sedikit, saya langsung masuk. Ada apa? Kita ngomong marah dulu aja, misalnya adiknya gak bangun, kita marah. Iya. Dia ngomong kenceng sama om pun gak pernah nih anak-anak. Gak pernah.